Audio Jungle. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan, kemenangan bagi kami. Pagi hari kami ada di tempat ini, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, untuk kesempatan ini. Kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan ini, Tuhan. Tapi kami mau ada di hadirat, menikmati anugerah-Mu, menikmati kehadiran-Mu, ya Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa, kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau ada di tempat ini dan Engkau juga sanggup untuk memberkati kami. Engkau tahu hati kami, Tuhan. Setiap kami yang ada di tempat ini pagi hari kami berdoa, Tuhan urapi kami semua. Pagi hari Tuhan kami rindu untuk berbicara bagi kami melalui firman-Mu. Tuhan nyatakan isi hati-Mu bagi kami supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami. Kami berdoa, Tuhan, setiap kuasa kegelapan, roh setan iblis yang berusaha untuk mengganggu kami, mengalihkan konsentrasi pikiran kami, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang mengalihkan hati dan pikiran kami tertuju hanya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Semua yang siap merenungkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan keadaan sukacita semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang yang ketika bangun pagi mendapati banyak hal yang kurang dalam hidupnya. Tapi kalau hari ini kita masih ada dalam kondisi yang tidak kurang satu apapun, kesehatan, kekuatan senantiasa ada dalam hidup kita, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18 kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap hingga selesai. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-18 di bawah perikop Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang mendapat dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan sesuatu berturut-turut. Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai ke depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku melihat segala jenis binatang dan binatang liar dan binatang menjelat dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak lain masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi, untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram. Hal itu terjadi sampai tiga kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga, tiga orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang, mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, pergilah bersama mereka dengan tidak menumpang. Dan dengan seorang ini, kami masuk ke dalam rumah orang itu.
Dan dia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat orang malaikat berdiri dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumah. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka ketinggalah aku akan kepada Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa yang juga Allah mengadakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Bapak Ustaz yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang memahami segala sesuatu berdasarkan pikirannya. Ada banyak orang yang memahami segala sesuatu berdasarkan apa kata hatinya. Ada banyak orang yang memisah-misahkan sesuatu berdasarkan apa yang dia pahami. Bahkan ada banyak orang juga yang memisahkan dirinya dari orang lain, yang menganggap orang lain najis, tidak layak, berdasarkan apa kata hatinya, berdasarkan apa yang dia pahami. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau saja pada waktu itu Petrus mau mendengar apa yang mereka sampaikan dan mengkotak-kotakkan dirinya tidak masuk dalam rumah orang-orang najis seperti kata firman Tuhan tadi, maka bisa jadi hari ini kita mungkin tidak bisa duduk dan mendengar firman Tuhan seperti ini. Seandainya pada waktu itu Petrus mengkotak-kotakkan dirinya dan hanya mau masuk kepada orang-orang yang dianggap layak saja, mau memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang dianggap hidupnya benar saja dan tidak masuk kepada kumpulan orang-orang berdosa, maka bisa dipastikan hari ini kita juga mungkin tidak akan bisa menikmati firman Tuhan. Kita mungkin tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena ada orang-orang pada zaman dahulu yang sudah mulai memikirkan segala sesuatu bahwa yang berhak menerima firman Tuhan hanya orang-orang tertentu saja. Padahal Allah tidak demikian. Amin Bapak Ibu. Amin. Ada banyak orang yang berpikir bahwa kita tidak layak masuk kepada orang-orang ini karena mereka orang yang tidak layak, atau firman Tuhan tidak layak disampaikan kepada mereka karena mereka tidak layak, mereka adalah orang berdosa. Tapi hari ini kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan, bahwa Allah datang untuk menyelamatkan semua umat manusia, bukan golongan-golongan tertentu saja. Amin. Sekarang dikasih Tuhan di bagian yang pertama, ketika Petrus, rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah, maka ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat, ke rumah orang-orang yang tidak bersunat, dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjawab, menjelaskan kepada segala sesuatu berturut-turut katanya. Nanti kita akan lanjutkan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang ada di sana di Yudea sempat berselisih paham, berselisih pendapat dengan Petrus karena mereka menganggap bahwa Petrus masuk ke rumah orang-orang berdosa. Mereka menganggap bahwa hanya mereka saja yang berhak untuk selamat, sedangkan orang yang tidak bersunat tidak boleh selamat. Mereka berpikiran bahwa hanya mereka saja yang boleh menerima firman Allah, orang lain tidak boleh. Dan ini sesuatu yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh Allah. Amin. Kalau itu terjadi pada zaman itu, maka mungkin hari ini kita sendiri tidak pernah akan mendengarkan firman Tuhan seperti hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, penilaian orang terhadap segala sesuatu itu berbeda dari penilaian Allah. Apa yang dinilai Allah berbeda dengan apa yang dinilai manusia. Terkadang kita berpikir bahwa orang ini tidak layak, orang itu layak, tapi berbeda dengan apa yang Allah inginkan. Karena Allah datang, rela datang menjadi manusia untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Amin. Kalau dia datang hanya untuk mencari orang benar saja,
maka saya pikir mungkin tidak perlu sia-sia saja pemberitaan bahwa Yesus mati di kayu salib. Amin Bapak Ibu. Saudara dikasihi Tuhan, mereka berselisih pendapat dengan Petrus. Mereka berkata bahwa engkau masuk ke rumah orang berdosa, engkau makan bersama-sama dengan mereka. Itu hal yang tidak boleh menurut mereka. Itu hal yang tidak boleh dilakukan. Tapi kita lihat Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Petrus melakukan segala sesuatu yang berbeda dari pandangan mereka. Karena Petrus melihat apa yang Allah nyatakan di dalam firman. Saya dikasih tahu sekali lagi bahwa penilaian Allah lebih penting daripada penilaian manusia. Amin. Penilaian Allah lebih penting daripada penilaian manusia. Mungkin manusia menilai segala sesuatu tidak layak menurut dirinya. Manusia menilai bahwa dia tidak boleh ini dan itu. Tapi sebenarnya yang lebih penting daripada itu adalah bahwa apa yang diinginkan oleh Allah, itulah yang terpenting dalam kehidupan kita. Apa yang dinilai baik oleh Allah, itulah yang harusnya menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini, ketika mulai memasuki masa-masa pandemi, masa-masa sulit, hampir sudah setahun lebih, hampir dua tahun kita mengalami ini, dan Bapak saudara dikasih Tuhan, ada banyak orang mengalami kesulitan sana sini. Ada banyak orang mengalami masalah sana sini. Dan terkadang Bapak saudara dikasih Tuhan, gereja juga takut untuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang mengalami kesulitan. Karena gereja hanya mengkotak-kotakkan dirinya dengan hal-hal yang tertentu yang dianggap ini boleh dan itu tidak boleh. Saudara dikasih Tuhan, harusnya dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita, segala sesuatu yang kita lakukan, dasarnya adalah penilaian Allah. Dasarnya adalah apa yang benar menurut Allah. Dasarnya adalah apa yang baik menurut Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang keempat dan seterusnya, ayat yang kelima. Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai ke depanku. Aku menatapnya, di dalamnya aku melihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Apa yang dinyatakan baik oleh Tuhan tidak boleh engkau nyatakan tidak baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tolak ukur yang digunakan manusia dalam menilai apa yang dilihat acap kali berbeda dengan tolak ukur yang digunakan oleh Tuhan. Manusia menilai segala sesuatu berdasarkan tolak ukur dirinya sendiri. Manusia menilai segala sesuatu baik atau tidaknya, layak atau tidaknya berdasarkan apa yang dia pahami dalam hidupnya. Kemampuan manusia yang terbatas mengakibatkan penilaian yang ia buat adalah penilaian yang berdasarkan apa yang nampak di depan mata. Amin. Manusia terbatas, dia menilai segala sesuatu berdasarkan pandangan matanya. Terkadang dia melihat dengan pandangan matanya, orang ini tidak layak, orang ini tidak boleh didoakan, orang ini tidak boleh dilayani. Padahal firman Tuhan berkata, engkau tidak boleh menilai segala sesuatu berdasarkan tolak ukur dirimu sendiri. Amin Bapak Ibu. Kita harus belajar untuk menilai segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Menjalankan segala sesuatu, menganggap segala sesuatu baik atau tidaknya itu berdasarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia melihat berdasarkan apa yang nampak di depan mata, sedangkan Tuhan melihat apa sampai ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Tuhan melihat itu. Itu sebabnya ketika dia datang ke dunia, dia menyelamatkan bukan saja golongan-golongan tertentu saja yang dianggap layak, tapi semua umat manusia diselamatkan oleh Tuhan. Dia datang untuk menyelamatkan semua umat manusia. Dan yang dikasih Tuhan, kita lihat ketika dia menerbitkan matahari setiap hari, bukan
hanya untuk orang-orang yang dianggap orang Kristen saja. Tidak. Dia juga tidak memberikan hujan hanya bagi orang-orang yang mungkin yang setia berdoa saja. Lalu yang lain tidak. Dia tidak memberikan malam atau gelapnya malam itu hanya kepada orang-orang tertentu saja, tapi semua orang merasakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah melihat jauh ke dalam kedalaman hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai akibat penilaian manusia tidak selalu sama dengan penilaian yang dibuat oleh Allah. Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-7, ada suara yang berkata kepada Petrus, bangunlah dan sembelilah ternak-ternak itu dan makanlah. Tapi menurut pemandangan Petrus, itu adalah binatang-binatang yang haram yang tidak boleh dimakan. Itu adalah binatang-binatang haram yang tidak boleh disentuh. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Tuhan berbicara sekali lagi kepada Petrus, tidak, engkau harus menyembelih itu dan makan. Karena apa Bapak Ibu saling dikasih Tuhan? Apa yang dianggap halal oleh Tuhan tidak boleh engkau anggap haram. Amin. Apa yang Tuhan pandang baik dalam kehidupan kita, wajib kita lakukan dalam kehidupan kita. Terkadang Bapak Ibu kita melangkah untuk melakukan segala sesuatu, kita mendasarkan segala pemahaman kita berdasarkan apa yang nampak di depan mata kita. Kita lihat mungkin orang ini kok hidupnya seperti ini, lalu kita mulai menggambarkan orang itu berdasarkan pikiran kita. Kita mulai menilai orang ini macam-macam berdasarkan pikiran kita. Padahal Allah sendiri tidak memandang berdasarkan apa yang tampak di depan mata. Amin. Allah memandang sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Allah melihat hati. Layak atau tidaknya manusia tidak diukur dari pandangan mata kita ketika kita melihat orang. Layak atau tidaknya seseorang di hadapan Tuhan tidak berdasarkan apa yang nampak di depan mata kita, tapi berdasarkan apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu sampai hari ini saya berharap bahwa dorongan Bapak Gembala untuk setiap waktu baca firman Tuhan yang dari dulu sampai hari ini masih digaungkan. Karena firman Tuhanlah yang setiap waktu akan mengajar kita, mendidik kita, mengingatkan kita untuk melangkah seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ini hal yang kedua Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh menilai segala sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat. Kita tidak boleh menganggap segala sesuatu yang benar menurut Allah atau salah. Saudara dikasih Tuhan, salah atau tidaknya, mari kita bandingkan dengan firman Tuhan, apakah itu sesuai firman Tuhan atau tidak dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, apa yang baik bagi manusia belum tentu baik bagi Allah. Apa yang menurut manusia itu luar biasa belum tentu luar biasa menurut Tuhan. Karena tolak ukur manusia berbeda dengan tolak ukur firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Petrus dalam pemahaman Petrus dia berkata bahwa segala binatang yang disebutkan di sana tadi di bagian ayat yang ke-6 adalah binatang-binatang yang dianggap haram, binatang-binatang yang dianggap tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan, binatang-binatang yang dianggap tidak boleh dimakan sama sekali karena itu semua adalah haram di mata Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, apa yang halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Sampai semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisaria. Lalu kata roh Allah kepadaku, pergi bersama-sama dengan mereka, tidak bimbang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk pergi melangkah menyampaikan firman Tuhan, jangan pandang harus berdasarkan apa kata hati kita. Terkadang ketika kita mau melayani orang, ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang melayani. Mereka hanya mau melayani golongan-golongan tertentu saja. Saya pikir kalau ada seperti itu, maka itu belum layak menurut saya. Karena apa Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan? Segala sesuatu yang kita nilai dalam kehidupan kita jangan berdasarkan pandangan kita, tapi harus berdasarkan pandangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa yang harusnya menjadi dasar kita adalah dia rela mati di kayu salib itu untuk menebus dan menyelamatkan semua umat manusia tanpa membeda-bedakan suku dan golongan tertentu, tanpa membeda-bedakan golongan-golongan orang ini dan itu. Tidak Bapak Ibu, tapi semua orang
berhak untuk mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, hari ini mari kita belajar bersama-sama bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan kita dasarkan berdasarkan penilaian kita. Dalam menjalani kehidupan kita, mari kita jalani kehidupan kita berdasarkan pandangan Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, supaya kita tidak salah melangkah. Saudara dikasih Tuhan, hal ini juga dilatar belakang oleh pelayanan Petrus, Bapak Ibu. Ketika orang-orang mulai mendengar bahwa firman Tuhan sudah mulai tersebar kemana-mana, bahkan sampai kita hari ini, itu semua terjadi karena Petrus tidak membeda-bedakan kepada siapa dia harus melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya para rasul, seandainya para murid Tuhan, pada waktu melayani Tuhan, pada waktu memberitakan firman Tuhan itu setelah zaman Yesus, mereka membeda-bedakan hanya kepada golongan-golongan tertentu saja, maka sekali lagi bahwa sudah tentu mungkin hari ini kita tidak ada di tempat ini. Hari ini kita juga mungkin tidak akan pernah mendengarkan berita keselamatan yang luar biasa yang disampaikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam semuanya yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita belajar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, dasar penilaiannya harus berdasarkan pada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwasanya penilaian Allah adalah lebih penting daripada penilaian manusia. Hal ini dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 yang sudah kita baca tadi, bahwa penilaian Allah harusnya menjadi dasar yang terpenting dalam kehidupan kita, dalam menilai segala sesuatu, dalam melayani, dalam mengerjakan segala sesuatu. Mari jadikan penilaian Allah sebagai dasar untuk menilai segala sesuatu, dasar untuk mengambil keputusan untuk mengerjakan segala sesuatu. Dasarnya adalah layak atau tidaknya menurut firman Tuhan. Dan dikasihi Tuhan, di bagian ini ditulis bahwa 3 kali melalui penglihatan Allah menunjukkan berbagai macam hewan kepada Petrus. Ia menyuruh Petrus untuk memakannya berdasarkan pandangan matanya. Petrus menilai bahwa hewan-hewan itu tidak layak, hewan-hewan itu tidak tahir, hewan-hewan itu tidak layak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu ia menolak perintah Tuhan. Sekarang dikasih Tuhan, Petrus berani menolak perintah Tuhan. Dia berkata, tidak, tidak Tuhan. Karena pikiran dia yang berbeda dengan pemahaman Tuhan. Seorang yang sekaliber Petrus berani menolak perintah Tuhan yang memerintahkan kepada dia, kamu makan, makanlah itu, sembelihlah dan makanlah. Tapi Petrus berkata, tidak Tuhan, tidak. Dia berani menentang apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Ini terjadi karena Petrus mengandalkan pemikirannya sendiri. Petrus mengandalkan pemahamannya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan pandangan matanya Petrus, hewan-hewan itu tidak layak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, Bapak Saudara dikasihi Tuhan, dia menolak perintah Tuhan. Dia menolaknya dan berkata bahwa itu tidak layak untuk dimakan. Dengan demikian Allah menegaskan sekali lagi sebuah penilaian yang berbeda dari penilaian yang Petrus pahami. Dan dia berkata bahwa apa yang halal menurut Allah, apa yang baik menurut Allah, apa yang benar menurut Allah, tidak boleh engkau nyatakan salah, tidak boleh engkau nyatakan haram, tidak boleh engkau nyatakan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Karena apa, Bapak Saudara dikasihi Tuhan? Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa apa yang dinilai Allah itu jauh lebih penting daripada penilaian manusia yang terbatas. Manusia terbatas, manusia punya penglihatan yang terbatas, dia tidak bisa melihat sampai kedalaman hati orang. Manusia terbatas, dia hanya dapat memandang sebatas dinding ini. Di balik dinding sana dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan jauh lebih dahsyat daripada itu. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Amin. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun dalam kehidupan kita. Tuhan melihat segala sesuatu jauh lebih dahsyat daripada yang manusia lihat. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Mari dalam kehidupan kita, ketika kita menilai segala sesuatu, kita ingin mengerjakan segala sesuatu, kita ingin melakukan segala sesuatu, dasarnya adalah benar atau tidaknya menurut firman Tuhan. Amin. Benar atau tidaknya menurut firman Tuhan. Kalau itu baik menurut firman Tuhan, kerjakan. Kalau itu baik menurut firman Tuhan, lakukanlah dengan setia. Tapi kalau itu tidak benar, itu bertentangan dengan firman Tuhan, jangan kita lakukan. Amin, Bapak Ibu. Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan kebenaran,
bertentangan dengan hati nurani kita. Tidak ada damai sejahtera, jangan lakukan itu. Amin. Mari kita lihat segala sesuatu berdasarkan apa yang kita rasakan dalam hati kita. Damai atau tidaknya hati kita oleh Tuhan. Kadang-kadang Bapak ketika kita mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang besar, ada pertentangan dalam hati nurani kita, maka mari doakan lebih dalam lagi. Bisa jadi itu tidak diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Karena kalau Tuhan merindukan untuk kita melakukan segala sesuatu, maka pasti ada damai sejahtera yang pertama. Ada sukacita, ada kedamaian, tidak ada pertentangan di sana. Amin. Tapi kalau kita ingin melangkah melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita, tapi kita masih merasa gelisah, kita merasa galau, kita merasa kok tidak tenang untuk melakukan ini dan itu, doakan lagi. Mungkin itu bukan dari Tuhan. Mungkin itu sesuatu yang kita lakukan mungkin bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pak Gembala sering katakan kepada kita, terutama kepada pasangan-pasangan muda yang mau menikah, kalau engkau mengambil keputusan untuk menikah dengan seseorang, pastikan dulu ada damai atau tidaknya dalam hati. Amin. Karena kalau tidak ada, biasanya ya tidak tahu selanjutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini kita belajar untuk yang pertama dalam kehidupan kita. Ketika kita menjalani kehidupan kita, jangan pernah membatasi Tuhan untuk bekerja berdasarkan pemahaman kita. Amin. Jangan pernah membatasi Tuhan untuk bekerja karena keterbatasan kita. Tuhan sebenarnya bisa bekerja dengan lebih besar lagi dalam kehidupan kita, tapi karena pemahaman kita lah yang membatasi Tuhan. Kita berpikir Tuhan hanya sanggup bekerja segini saja, padahal Tuhan bisa lebih dahsyat lagi bekerja dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua, sekali lagi Bapak Ibu, mari kita dasarkan segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita berdasarkan baik atau tidaknya menurut Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan itu kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Selama ini, di manakah atau apakah yang kita utamakan dalam kehidupan kita? Selama ini dalam mengambil keputusan untuk mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita, apakah yang kita utamakan dalam kehidupan kita? Penilaian dari diri kita sendiri atau penilaian daripada Tuhan? Kalau selama ini ketika kita mengerjakan segala sesuatu berdasarkan penilaian kita sendiri dan mengesampingkan kebenaran Tuhan, maka hari ini mari kita belajar untuk dalam menghadapi kehidupan kita ke depan, segala sesuatu yang ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita, kita dasarkan pada penilaian Tuhan, benar atau tidaknya menurut Tuhan. Saya mengajak kita, mari kita berdiri bersama-sama dan saya undang pemain musik.